Christmas Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond sama Baba Gila bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat sebuah pedang zaman dulu sekali guys. Jadi ini pedangnya bener-beneran beda, dan Frost Diamond bakal ngajarin kalian sampai kalian bisa ya guys ya. Nah, coba kalian komentar guys, kapan kalian pertama kali main Minecraft? Kalau Frost Diamond sih kurang lebih 20 tahun, kok 20 tahun? 2 tahun yang lalu ya guys ya. Kalau kalian umur berapa sekarang dan kalian umur berapa pertama kali main Minecraft? Baba Gila umur berapa pertama kali, Pak? Diketik, Pak. Oke guys, kita sambil nunggu Baba Gila, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ketika ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekalian juga, join Frost Diamond karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. Frost Diamond dulu iseng-iseng main Minecraft, jadi ceritanya Baba Gila. Terus Frost Diamond suka main Minecraft, Pak. Lu juga, Pak. Oke guys, dan Baba Gila nge-lag nih, Pak. Minggir, Pak, minggir, Pak. Coba mundur, Pak. Bapak main di umur 70. Baba Gila main 70 tahun yang lalu, Pak. Minecraft belum ada, Baba Gila. Waduh, Baba Gila ini memang gila, guys. Kenapa, Baba Gila? Kenapa lu, Pak? Waduh, Baba Gila, Baba Gila. Sudah, Pak. Ntar gue yang gila, Pak. Ini apa ini, Pak? 20.000 likes, Baba Gile lajarin kalian membuat pedang terpanjang di dunia Minecraft. Oke guys, pastikan video ini mencapai angka 20.000 like lebih. Misalnya sampai, bentar Pak, bentar. Ambil dulu pedang lu, Pak. Misalnya sampai, Frost Diamond sama Baba Gila bakal ngajarin kalian pedang yang sangat panjang itu nyata ada di Minecraft ya guys ya. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis, jangan pernah kalian skip. Dan coba kalian komentar kapan pertama kali kalian pernah membuat pedang ya guys ya. Kalau Frost Diamond sih udah berbulan-bulan baru bisa bikin pedang guys. Ayo Pak, sini Pak. Lu ngapain berendam, mandi lava, Baba Gila, Baba Gila. Oke guys, by the way, di sini Frost Diamond mau ngajarin kalian gimana caranya membuat crafting table yang sangat panjang. Nah, jadi buat kalian pasti bakal beruntung banget buat yang nggak pernah skip video ini guys, karena Frost Diamond bakal ngajarin kalian gimana cara-caranya membuatnya kayak gini guys ya. Dan ini keren sekali, dan Frost Diamond bakal ngajarin kalian guys. Nah, jadi caranya simple sekali, kalian tinggal membuat sebuah crafting table. Loh, kok kebuang? Kalian membutuhkan crafting table ya guys ya. Nah, misalnya kalian bingung gimana caranya bikin crafting table, ya kalian tinggal bikin kayak gini aja guys. Nah, lo kok gak bisa? Oh salah, kayak gini guys. Nah, kayak gini kalian bikin 2 biji, baru kalian giniin guys. Nah, kalian taruh satu di sini, satunya di sampingnya, dan dia bakal nyambung dan bisa digabungkan ya guys ya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, tapi sekarang kalian tahu guys. Lihat, mereka tersambung dan menjadi satu kesatuan, Baba Gila. Ayo Pak, kita bakal, lu ngapain jadi penjahat? Mana Pak matanya Pak? Coba lihat Pak. Oke Pak, dan jadi pakai topengnya Pak, nanti muka lu gak kelihatan Baba Gila. Oke guys, Frost Diamond bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat pedang ya guys ya. Oke guys, kita bakal cari rahasia tempat tadi Baba Gila yang pertama kali di sinematik itu tersembunyi ya guys ya. Dan Baba Gila biarkan dulu nyiap-nyiapin pedang-pedangnya biar Frost Diamond di sebelah sini guys. Kita bakal mencari sebuah harta karun, dan kalian coba komentar, kalian lebih suka Frost Diamond mainnya pakai shader atau enggak ya guys ya. Tapi menurut Frost Diamond kalau lebih bagus sih pakai shader guys. Dulu Frost Diamond berhenti pakai shader ya karena terlalu banyak dari kalian yang request, Bang, nggak usah pakai shader. Tapi sekarang Frost Diamond bakal pakai shader ya guys ya. Nah, jadi Baba Gila itu di sebelah sini guys. Jadi dia satu like sebelum gali coy. Waduh, ini salah ketik nih Baba Gila pasti guys. Coy gitu kan. Di sini satu like kalian mendadak kaya guys. Wah. Guys. Jadi buat kalian buat yang sudah like, Frost Diamond sekarang bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat sebuah pedang ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe berarti kalian sudah join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Jadi buat kalian buat yang nanya, di sana tempat Baba Gila tadi dan dia mendapatkan sebuah pedang dan dia langsung bisa crafting si Baba Gila. Kita bakal lihat. Noh, Baba Gila lagi nyiap-nyiapin resepnya guys. Jadi Baba Gila sudah siap ya guys ya. Dan Frost Diamond yang pertama akan mengajarkan bagaimana caranya membuat pedang diamond guys. Wah, jadi ini sudah cuacanya udah cerah lagi ya. Wah, ini pas banget nih guys. Oke, jadi kita bakal langsung saja, kita membutuhkan sebuah diamond dan kita bakal gabungkan dia, dan ini pasti bakal bisa guys. Mana diamond nih? Diamond. Nah, ini dia, dan kita membutuhkan sebuah iron, dan ini kita bakal crafting guys. Dan misalnya ini bisa, kalian harus janji bener-bener like dan subscribe channel kita ini tercinta ya guys ya, karena semua itu gratis guys. Kok kebuang gitu guys. Nah, jadi caranya gampang guys, kalian tinggal pasang airnya kayak gini 1, 2, 3, dan terus kalian tak urutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan voila. Oh my god,
goodness guys, inilah dia sebuah pedang extend diamond sword dan kita bakal coba buat pegang. Dan wala guys, apa ini? Pedang zaman dahulu kala guys. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu, tapi inilah dia pedang zaman dulu sekali guys. Jadi inilah pedang pertama yang ada di Minecraft ya guys ya. Kalian bisa lihat transparan sekali dan ini juga lumayan sakit guys. Damage-nya by the way 7 dan tipenya combat guys. Oke, untuk bertarung memang ini guys ya. Coba kita bakal coba summon sebuah villager dan kita bakal coba buat lawan guys. Apakah kita bisa membunuhnya atau tidak ya guys ya? Villager, apa kau villager? Meninggallah kau. Oh guys, meninggal dia. Oke, kita bakal coba buat summon lagi guys. Trot 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 trot, meninggal dunia ya guys ya. Ayo gila, kita bakal coba buat lihat dulu nih guys. Nah, ini ada. Oke, jadi inilah resep yang pertama seperti pedang Bapak Gila sudah bikin. Dan jadi ini lumayan, by the way lumayan keren juga guys. Coba kalian komentar 1-100 ini dapat nilai berapa ya guys ya. Dan di sini juga ada pedangnya, di sini juga pedangnya. Kita bakal tunggu Bapak Gila dan kita bakal lihat guys dari segi desainnya guys ya, sama bedanya diamond sword biasa. Nah, jadi ini diamond sword yang sekarang, tapi menurut Frost Diamond sih bagusan yang sekarang guys, karena dia emang udah setiap tahun ini Minecraft pasti update terus guys. Jadi nggak mungkin pedang itu stuck segitu-segitu aja. Jadi dia bakal bikin terus menjadi yang lebih keren lagi dan semakin hari semakin keren lagi guys. Nggak mungkin mereka stuck gitu aja. Jadi pasti ada perkembangan yang sangat-sangat berkembang sekali ya guys ya. So, jadi ini memang sangat beda jauh sekali ya guys ya. Coba kalian kasih rating guys, bagusan yang dulu atau yang sekarang guys. Tapi kalau menurut Frost Diamond itu bagusan yang sekarang ya guys ya. Karena yang dulu ini masih transparansi sekali dan masih banyak kotak-kotaknya, tapi yang ini sudah ditebalin gitu guys. Jadi lebih elegan yang baru lah ya guys ya, daripada yang lama. Kalian dari segini aja udah bisa lihat ya Pak ya. Gimana Pak? Pak, gimana Pak? Benar Pak, udah jadi semua Pak? Udah jadi Pak? Oh, belum, belum. Kenapa Pak? Dan yang selanjutnya guys, Frost Diamond sudah membuat sebuah pedang dan sekarang kita bakal coba buat yang ini guys ya. Kita coba buat bakal bikin yang ini. Apakah yang akan terjadi kalau kita bikin ini guys ya? Kita bakal urutin dulu nih guys. Soalnya Frost Diamond nanti lupa. Lupa build-nya nanti, bahaya, bahaya sekali guys. Nah, kayak gini dan kita bakal build. Kalau ini bisa, kalian harus janji lagi sekali bakal subscribe channel kita ya guys ya. Nah, ini juga by the way kalau kalian apa namanya? Kotakin gini. Ini biasanya sama aja seperti crafting table biasa, tapi ini yang extra crafting table guys. Jadi kalian bisa nge-build banyak sekali dan wala. Oh, ini kebalik guys. Waduh, parah sekali guys, Frost Diamond terbalik ya guys ya. Nah, ini juga kalian bisa bikin scope emas dan kalian juga bisa bikin yang extend golden hoe. Jadi pokoknya ini craftingnya ini bener-bener luar biasa sekali guys. Crafting zaman dulu memang luar biasa sekali guys ya. Coba kalian coba aja di versi sekarang apakah masih bisa atau enggak. Dan misalnya masih bisa, kalian bisa kasih tahu komentar di kolom komentar, kasih tahu Frost Diamond ya guys ya. Tapi sebelum itu Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita, link karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga, join Frost Diamond karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. Ayo gila, kita bakal coba buat cangkul yang di sini guys. Nah, jadi by the way ini sama cangkul biasa, itu sama hampir sama lah guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada extended golden hoe dan ada iron hoe guys. Mungkin yang membedakan adalah apa namanya, durasi dia lama nyangkulnya guys. Kalian bisa bedain ya guys ya. Ini transparan yang Bapak, punya gua Pak. Wah, Bapak gila ini kampret sekali. Mana lagi satu Pak? Lagi satu Pak. Diamond hoe. Nah, jadi ini kita bisa kiri kanan juga guys. Dan by the way, ini lumayan keren sekali ya Pak ya. Ini sabit Pak. Lu mau perang sama gua Pak? Lu mau perang sama gua Pak? Lu mau perang sama gua? Tidak semudah itu Bapak gila. Oke Pak, kita bakal langsung bikin lagi guys. Jadi by the way di sini pasti bakal lebih keren lagi guys ya. Jadi ini by the way sama aja, tapi yang membedakan itu adalah cara craftingnya guys. Jadi dulu itu Minecraft itu lumayan susah ya craftingnya ya guys ya. Tapi sekarang Mojang sudah memberikan cara termudah untuk crafting di Minecraft guys. Dan ini sangat luar biasa sekali ya guys ya. Kalian bisa lihat juga perbedaan dari senjatanya. Coba kalian komentar guys, lebih bagus yang mana? Yang versi baru, yang ini nih yang baru, yang versi sekarang, atau versi yang lama guys? Nah, atau yang ini ya guys ya. Udah jelas pasti versi yang ini ya guys ya. Dan ayo Pak, kita bakal coba lagi karena di sini masih ada sekitar 2 buah build yang belum kita bikin guys. Ayo Pak, kita bakal coba. Dan apa ini tulisan apa ini Bapak gila? Minggir Pak, minggir Pak. Silahkan dicoba tapi di like dulu. Wah, waduh Bapak gila, Bapak gila. Oke, oke, kita bakal langsung coba nih guys. Di sini ada banyak sekali ya. Wah, ada apa ini Pak? Kita bakal coba yang ini dulu nih guys. Nah, yang ini ya. Semoga ini mau jadi sesuatu yang keren-keren nih guys. Coba ya, kita bakal bikin. Dan kalau ini buildnya bisa sekali lagi guys, please kalian harus janji bakal like video ini sebanyak-banyaknya guys ya. Dan wala, jadilah sebuah extend wooden shovel. Apa ini guys? Ini panjang sekali sumpah. Dan by the way ini lebih panjang daripada yang satunya ya guys ya. Wah, kalian bisa lihat. Coba Pak, lu pakai shovel Pak. Kita bakal lihat yang mana yang lebih panjang ya guys ya. Nanti kita bakal screenshot coba yang pedang guys. Pasti lebih keren lagi. Mana Pak? Mana Pak? Coba Pak. Wih, bedanya jauh sekali guys. Kalian bisa lihat itu punya Bapak gila,
punya Frost Diamond ini. Oke, Pak, kita screenshot di sini terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frost Diamond, nanti Frost Diamond bakal spam like di Instagram kalian ya, guys ya. 3 2 1 cekrek. Wih, keren sekali, guys. Nanti Frost Diamond bakal spam like di Instagram kalian ya, guys ya. Oke, guys, kita bakal lanjutkan lagi. Di sini udah kita coba, di sini juga udah, di sebelah sini juga udah, di sebelah sini juga udah, guys. Coba kita bakal coba yang ini, guys. Wah, apa ini, Bapak gila? Ngebuild apa ini, Pak? Wah, Frost Diamond sendiri juga nggak tahu, guys. Ini ada build apa di sebelah sini ya, guys ya. Oke, kita bakal coba saja. Kita bakal coba buat build kayak gini ya, guys ya. Baru kita 1 2 3, guys. Ini yang terakhir, baru kita bakal bikin lagi kayak gini dan sudah. Ini bikin apa, Pak? Coba dikasih tahu Frost Diamond, Bapak gila. Coba enggak tahu, Bapak gila. Wah, ini kenapa ini, guys? Bapak gila apa tahu dia? Nah, kita bakal coba buat bikin, guys, dan kita bakal cobain. Dan misalnya ini bisa, kalian harus janji bakal like video ini sebanyak-banyaknya, guys ya. Karena kita adalah Frost Diamond menuju 10 juta subscriber. Coba ya, guys ya, kayaknya kita kebalik, woi. Parah ini, guys. Kayak gini ya, kita bakal coba dan wah, enggak mau, guys. Guys, ini kita salah ngebuild, guys. Parah memang Bapak gila ngasih tahu ya, enggak bisa ngasih tahu dia, guys. Kampret sekali, guys. Kita bakal bikin kayak gini dan wala, jadilah sebuah extend iron hoe, iron axe, dan ini lebih sakit daripada pickaxe yang biasanya, guys ya. Oke, ini pickaxe-nya kalian bisa tag-nya ini 11 dan ini 9, Pak. Wah, ini kesakitan yang ini, Pak. Coba bedain, Pak. Wih, keren banget nih, guys. Keren banget. Besarnya punya Frost Diamond, guys. Luar biasa sekali. Tapi kalau dari segi desain, coba dibuang, Pak, dibuang, Pak, di sampingnya Frost Diamond. Dari segi desain, bagusan yang versi sekarang ya, guys ya. Tapi lebih panjang yang versi yang lama, guys. Dan kalian bisa lihat yang itu ya, guys ya. Ayo, Pak, kita bakal coba lah ya. Kita bakal coba buat cangkul, Bapak gila. Dan sebelum Frost Diamond coba, guys, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga, join Frost Diamond karena kita yang paling solid, gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya, guys ya. There we go, Bapak gila. Kita bakal langsung coba buat gali ini, Bapak gila. Coba kita bakal game mode dulu, Pak. Ayo, Pak, kita game mode 0 dan kita bakal langsung coba buat gali, guys. Oke, guys. Wow! Wow, cepat sekali. Kalian bisa lihat, guys, satu teknis. Coba pak, lu pakai yang ini, gua sinematik ini, Pak. 1 2 3 digali, Pak. Oke, terus atasnya pak, bukan gembel. Ini Bapak gila, ini galinya apa, cuy? Coba pinjam pak. Coba, Pak, pinjam pickaxe-nya lagi, Pak. Pickaxe-nya. Nah, bukan yang lama, yang baru, Pak. Yang baru. Wih. Nah, yang ini dia, guys. Oke, kita bakal langsung buat coba ya, guys ya. Ini juga ada shovel. Shovel ini jadi kalian bisa membuat jalan dan ini nggak ada bedanya daripada yang sebelumnya. Tapi lebih panjang ya, guys ya. Jadi ini sangat-sangat keren sekali, cuy. Nah, jadi kayak gini dan ini sangat luar biasa dan kita bakal coba buat cangkul lagi sampai depan. Dan wala, sudah sampai, guys. Sudah benar-benar sampai, guys. Nah, kita lu ngapain nambahnya pakai wood gitu, guys. Oke, guys, kita coba ya hitungan satu ya. 1. Oh, 1 detik, guys. Coba yang ini. 1, 2. Oh, 2 detik, guys. Bedanya 1 detik, tapi lumayan lah ya. Kalian bisa bedain dari kita mukulnya udah lama, jadi ini lebih lama ya, guys ya. Oke, Pak, kita bakal coba lagi yang lainnya, guys. Ayo, Pak. Kita bakal coba lagi kali ini, guys. Semua kayaknya udah kita coba ya, guys ya. Nah, sekarang Frost Diamond bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat sebuah armor ya, guys ya. Kalian yang pertama, kalian harus membutuhkan batu-batunya udah pasti ya. Jadi ini bisa untuk diamond, gold, iron, yang penting bisa dipakai crafting armor ya. Tapi bedanya kita bakal tambahkan satu, guys. Seperti ini, kalian bisa lihat. Kita mempunyai senjata, ikut senjata, sepatu biasa, dan kita juga bisa membuat sebuah celana dengan super jumbo. Jadi ini celana biasa itu kayak gini udah bisa. Tapi kali ini kita bakal coba buat gedein ya, guys ya. Kalian bisa lihat extend diamond legging, guys. Wow. Jadi setelah seperti ini kita bisa juga membuat diamond biasa, tapi bedain, guys. Kalian bisa bedain ya. Ini plus 12 armor, ini cuman plus 8 armor, guys. Ini isi extend, ini nggak isi extend ya, guys ya. Sangat beda sekali, guys. Dan selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa membuat sebuah kepala, tapi bedanya itu ini kepalanya itu darahnya atau armornya kalian itu lebih banyak lagi. Kalian bisa lihat ya. Harusnya kayak gini tuh udah bisa, guys. Tapi kayak gini tuh udah bisa, tapi kita bakal besarin lagi kayak gini, luar biasa sekali. Dan ya, guys, jadi ini tuh bisa, guys. Jadi ini kalian bisa pakai ya kayak gini, guys. 1 2 3. Nah, jadi kalian bisa pakai dan luar biasa sekali. Matanya Frost Diamond sangat pas di sini. Pak, coba kamu pakai armor yang ini, Pak. Ini, Pak, gua kasih ini kepalanya. Coba pakai, Pak. Mata lu sampai apa enggak? Coba, Pak. Dipakai, Pak. Coba lihat sini, Pak. 3 2 Bapak gila, Bapak gila, melorot matanya, guys. Kalian bisa lihat tuh bayangannya tuh di bawah matanya Bapak gila, guys. Jadi dia kelebihan matanya Bapak gila ketinggian. Tapi kalau Frost Diamond benar-benar pas sekali ya, guys ya. Mungkin ini apakah dicocokkan untuk Frost Diamond atau ini resepnya keluarganya Frost Diamond yang dulu yang bikin, Pak. Bisa jadi, Pak, ya. Mungkin keluarganya dulu Frost Diamond, mungkin Frost Diamond adalah ras pertama yang dilahirkan di Minecraft ya, Bapak gila ya. Dan ya, guys, mungkin segini video kali ini karena Frost Diamond juga sudah ngajarin kalian semuanya dan kita bakal penutupan. Oke, guys, mungkin
segini video kalian guys. Sekarang kita juga udah menyelesaikan misi kita untuk main ini mod. Terima kasih buat kalian semua yang sudah saling frost diamond. Dan bisa kalian saran lain kalian komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar guys. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa waktu ketawa. Ya, semuanya bros. Bye-bye.